Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah vlog di hari ke 2 bulan Mei, tepatnya di hari Lebaran. Dan setelah dinyatakan oleh MUI bahwasanya Lebaran jatuh pada tanggal 2 Mei. Nah, di sini vlog atau dokumentasi anak-anak sedang menyantap kelapa setelah satu bulan penuh di bulan Ramadan tidak diperkenankan untuk memperlihatkan atau memamerkan kita untuk makan-makan ya di depan umum. Dan ini kita minum kelapa hijau yang ukurannya sangat kecil. Terima kasih telah mengikuti vlog harian. Jangan lupa subscribe.